Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala khairi khulkillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'du Para pemirsa yang dirahmati Allah Tidak terasa hari ini kita memasuki pada hari ke-23 bulan Ramadan Sebagaimana kita tahu Para salafun soleh membagi waktu Ramadan menjadi tiga bagian. Sepuluh hari pertama, Rasul melalui keterangan para sahabat menyebut hari sepuluh pertama dengan Ayyamur Rahma. itu adalah hari-hari ampunan Tuhan. Barang siapa memohon ampun dengan sungguh-sungguh, Allah sungguh senang dan berjanji untuk mengampuninya. Sepuluh hari kedua, Rasul menyebutnya dengan ayyamul maghfirah. Hari-hari pengampunan. Kalau ayyamul rahmat tadi hari-hari kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang yang melimpah dibuktikan dengan barang siapa berbuat baik dan itu pekerjaan sunnah Allah membalasnya dengan seribu kali lipat di luar Ramadan. Kalau itu perbuatan baik Allah memberikan balasan 70 lipat perbuatan di luar Ramadan. Kalau perbuatan itu wajib seperti sholat sunnah itu dibalas seribu rakaat satu rakaat kalau sholat fardu Allah membalasnya tujuh puluh kali lipat itu ayamul rahmah. pada hari kedua ayamul maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan setiap tarikan nafas kita setiap diam kita Allah memberikan ampunan setiap istighfar kita di samping dibalas dengan berlipat-lipat ampunan kita diberikan berlipat-lipat kebaikan. Lah, 10 hari terakhir ini Rasulullah menyebutnya dengan ayyamu'idqin minan nar, hari pembebasan dari api neraka. Kita umat Islam, pekerjaan kita tunduk sepatuhnya pada ajaran agama Islam. Khusus di bulan Ramadan ini, Tuhan memberikan fasilitas dengan seluruh gerak tubuh kita itu akan dimaknai ibadah kecuali sedang bermaksiat. Misalnya kita diam atau kita tidur untuk mempersiapkan kita bangun malam. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Lah, ada peristiwa yang sama-sama diam tapi pahalanya melebihi diam di tempat lain, yaitu berdiam diri di masjid. Ini yang disebut dengan i'tikaf atau iktikaf. I'tikaf itu berdiam di dalam masjid apa yang dikerjakan, apapun dinilai ibadah, kecuali bermaksiat. Diam saja di masjid, duduk saja, bertafakur, sudah berpahala, apalagi membaca Al-Quran, tadarus, apalagi kita sedang mengajar di dalam masjid, apalagi sedang bersilaturahim, dengan tetap dengan teman, apalagi menulis mahasiswa, menulis makalah di dalam masjid. Dosen mempersiapkan mata kuliah di dalam masjid, misalnya. Kemudian uh, para santri mutolaa di dalam masjid. Kemudian yang lain istirahat diam saja bernilai ibadah. Kapan waktunya? Apakah siang, apakah malam? Sama-sama dinilai ibadah. Cuman Rasulullah mengajarkan kita untuk menggalakkan iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan untuk men menunggu datangnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa sih? malam di mana Allah tuh subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan barang siapa beramal satu kali satu malam di bulan Lailatul Qadar khairun min alfis syahrin lebih baik malam itu daripada seribu bulan seribu bulan kalau kita hitung setara 83 tahun lah Rasulullah selama selama hidupnya tidak pernah menghabiskan waktu di bulan puasa kecuali di dalam masjid di pada di akhir 10 akhir bulan Ramadan. Hadis ini contoh satu hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah istri Rasul berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al min Ramadan." Rasul selalu menghabiskan 10 malam terakhir di bulan Ramadan di dalam masjid. Artinya Rasulullah naik ke masjid setiap malam di akhir bulan Ramadan. Lah, Para ulama, para mufasir, seperti Said al hudri menafsiri ini karena kita tidak tahu. Lailatul Qadar datangnya kapan, maka Said al hudri melakukan itikaf sepanjang bulan, dari awal bulan Ramadan, dari awal Ramadan. Jadi, mulai tanggal satu, Said al hudri ini sudah melakukan itikaf. La nah, itikaf ini, kalau para mufasir para penulis modern menafsiri itikaf ini sebenarnya adalah mengheningkan cipta, mengosongkan pikiran dari dimensi keduniawian untuk senantiasa berdialog, bermunajat, berkonsultasi, mengeluh kesahkan masalah kita kepada Rob kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Segalanya. Di itikaf itu kita diam, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihat kita, kita merasa susah, Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita, kita adukan seluruh permasalahan kita, Allah mendengar. Dari iktikaf itulah kita bahasa anak-anak sekarang curhat kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita, apapun keluh kisah kita. Seumpama kita tidak tidak ingin berkeluh kesah, mengadu dan semua, cukuplah kita berdikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Capek kita dengan itu, kita sholat lagi capek dengan sholat, ayo kita baca tadarus Al-Qur'an menghayati makna Al-Qur'an membaca kalam-kalam Tuhan yang penuh siraman nurani kita akan dibasahi dengan itu saudara para pemirsa sekalian habiskanlah Ramadan kita dengan dengan perbuatan yang bermakna tidak disia-siakan ingat 30 hari itu pasti akan berlalu entah kita mengisinya dengan sia-sia dengan senda gurau di luar sana atau kita mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita mengisinya dengan menghabiskan waktu di masjid. Ingat, salah satu orang yang dirindukan oleh surga Allah adalah orang yang hatinya mu'allakun bil masjid. Hatinya yang senantiasa tergantung kepada masjid. Rindu akan keberadaan adhan. Rindu akan keberadaan tadarus. Rindu akan keberadaan berjemaah di masjid. Ayo kita gelakkan. Masih kita ada sisa hidup sisa umur kita maksimalkan untuk mencoba mendekat pada rob kita yang selama ini senantiasa kita lupakan kita tidak sadar keberadaannya kita tidak sadar kasih sayangnya ayolah di bulan Ramadan ini kita mendekat ke masjid masjid rumah kita disitulah Allah menyebut juga rumahnya Baitullah barang siapa datang ke masjid dia bersengaja bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala Allah dat yang Maha Mulia, Allah dat yang Maha Kaya. Barang siapa bertamu ke rumahnya, pastilah Tuhan akan memberikan hidangan yang luar biasa, menyambut dengan sambutan yang luar biasa. Kita gunakan ini, kita bertamu kehadiran Allah yang Maha Agung, Maha Segalanya, dengan mengecilkan diri kita, menafikan ego kita, bermunajat, bermohon, berserah diri, berkeluh kesah, tumpahkan seluruh kerumitan hidup kita kepadanya yang maha kasih, maha sayang. Allah akan melihat itu, Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan kecepatan-kecepatan dari penyelesaian permasalahan kita. Bertamu dengan Zat yang Maha Agung tentu saja membutuhkan perilaku yang baik. Di situlah kita harus berniat. Maka para ulama mengatakan syarat iktikaf harus niat. Kita berniat. Niat untuk iktikaf, kalau saya diajarkan guru-guru saya di, pesantren dengan kalimat sederhana, nawaitul i'tikafah sunnatan lillahi taala. Niat saya i'tikaf sunnah karena Allah taala. Ada redaksi lain yang memaksakan dirinya dengan kalimat alayyal i'tikafu lillahi taala. Saya beri'tikaf, mewajibkan dirinya. Saya beri'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi berniat saja. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Madura, pakai bahasa bahasa apa saja niat saya itikaf. Itikaf itu berdiam di dalam masjid. Yang kedua harus ada wujud diri kita yang itikaf. Jangan hanya berniat saja di, di, di rumah tapi nggak berangkat-berangkat, tidak bisa. Kemudian orang yang beritikaf disarankan suci dari hadas besar, suci dari hadas besar, tidak junub, tidak haid kalau perempuan. Pertanyaannya apakah perempuan boleh beritikaf? Imam Hanafi membolehkan. Tidak ada kojit yang membatasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan beritikaf dibenarkan dengan tiga syarat. Pertama, kalau dia bersuami harus izin suaminya. Kalau dia ber, belum bersuami harus izin orang tuanya. Yang kedua, harus suci dari haid dan nifas. Yang ketiga, harus aman dari fitnah. Harus aman dari fitnah. Sekiranya dia tidak aman, jam 12 malam tidak aman. Ya sudah i'tikaf di rumahnya. Sayyidah Aisyah sering melakukan iktikaf di rumahnya. Para hadirin pemirsa, sekali lagi saya menghimbau kita gunakan, maksimalkan Ramadan kita agar bermakna sehingga makna Ramadan yang di 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 diharapkan oleh Rasul sesuai makna. Ramadan ini adalah membakar Ramadan selesai dengan terbakarnya seluruh dosa, terbakarnya seluruh hawa nafsu, terbakarnya seluruh potensi-potensi negatif kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita keluar Ramadan sebagai yang Aidul Fitri kembali kepada kesucian fitrah sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Terima kasih. Tentu saja kuliah kita banyak salah. Oleh karena itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.